Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa kembali di channel Hobi Berkebun Rumahan. Oke teman-teman, pada kesempatan sore hari ini, di sini saya akan memberikan makan ikan nila teman-teman. Seperti ini wadah tempat makanannya. Kita buka wadahnya dulu. Ntar. Ini yaitu pelet teman-teman. Seperti ini peletnya. Di depan itu yaitu tanaman cabai dan bawang merah. Untuk bawang merah sudah mulai tumbuh seperti ini. Kita coba ambil satu. Seperti ini teman-teman, untuk bawang merahnya. Sudah kelihatan tumbuh. Langsung saja kita kasih pakan ikan nila. Ini langsung kita tuangkan. Itu teman-teman. Kita kasih lagi. Belah kanan itu ya juga dikasih. Kegiatan sore pada sore hari. Ini yang saya pegang ini yaitu daun singkong ya teman-teman. Untuk kasih pakan ikan nila. Seperti ini kita lempar. Untuk air mancur itu sendiri seperti ini ya teman-teman. Air mancur yang ada di tanaman bawang dan cabai. Bisa kita kasih lagi pakan. Kita lempar. Untuk pada siang sore hari ini biasanya saya kasih makan ikan nila itu yaitu 8 sampai 9 tutup seperti ini teman-teman. Tutup botol seperti ini saya kasih 8 ataupun 9 setiap pagi dan sore. Oke teman-teman, terima kasih, cukup itu saja kegiatan pada sore hari ini yaitu kegiatan kasih makan ikan nila. Ikan nilanya seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan hobi berkebun rumahan, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar tanam menanam dan cara menanam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.